Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo masih di CS Channel, tutorial bagaimana cara mencari uang di internet. Ya, setelah kemarin video pertama dan kedua, video pertama adalah bagaimana cara mendapatkan uang di internet dengan cara berjualan foto di Shutterstock. Nah, di video kedua bagaimana cara membuat desain untuk diupload di Shutterstock. Nah, video kali ini bagaimana cara mengupload desain di Shutterstock. Oke, simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi intro dulu ya, bro. Oke, setelah kemarin membuat desain di Corel untuk Shutterstock, dasar-dasarnya sudah pada tahu ya, ukuran artikel lembar kerja sudah pada paham. Untuk desain atau kreativitas, silahkan teman-teman kembangkan potensi dalam diri masing-masing ya. Saya kira teman-teman yang menonton video ini sudah pada desain semua. Oke, langsung saja kita pergi ke situs Shutterstock. Nah, kebetulan kemarin saya sudah upload ke situsnya, tapi belum di submit. Baru di upload. Ini desain apa adanya. Lagi nggak pengen desain sebenarnya, cuman saya kepengen nyetok di Shutterstock. Oke, pertama kita masuk ke dashboard kita, Shutterstock Contributor. Kita klik upload. Nah, ini contoh ya, sebenarnya saya sudah upload, cuman ini buat contoh saja. Klik ini, nah, kita pilih file yang mau kita upload. Contohnya ini tadi ya, yang kita buat. Ini sinyalnya lagi jelek, nggak masalah. Oke, kita langsung aja ke submit kontennya. Jadi tiga desain yang kita mau upload, kita mau submit, kita ini aja dulu. Nah, saya biasanya saya lupa dari kemarin nggak bilang ya, kalau di Shutterstock itu harus menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, karena ini adalah situs global ya, jadi semua orang di seluruh dunia bisa melihat situs ini dan bisa membeli ataupun menjual foto, desain, video di situs Shutterstock ini. Biasanya saya mengakalinya itu dengan menggunakan terjemahan. Oke, kita menggunakan terjemahan ya, nggak masalah, kita modifikasi nanti. Latar belakang burung kertas hitam, dekorasi potongan kertas realistis abstrak hitam ya, ini hapus. Abstrak bertekstur dengan lapisan gelombang dengan pola efek halftone emas, halftone putih aja. Oke, ya gini aja ya, salah. Oke, kita paste, kita masukkan ke kategori abstrak dan background atau tekstur. Nah, untuk kata kuncinya ini sudah direkomendasikan oleh Shutterstock ya. Tapi kita juga bisa nambahin sendiri nanti di sini. Kita juga bisa meniru hashtag yang sudah ada di Shutterstock tentunya. Nah, ini kan udah ada nih. Oke lah, cukup. Saya tambahin copy space area. Nah, sudah ya. Langsung kita submit. Yes.
Ya, langsung ke ini desain tadi langsung ke halaman pending ya. Artinya itu desainan kita lagi direview oleh atau akan direview oleh pihak Shutterstock. Biasanya memakan waktu itu 1 hari. Dulu ya, kalau sekarang itu bisa 2 hari sih, nggak tahu kenapa. Oke, mungkin itu aja cara apa tutorial video tutorial cara ngupload desain di Shutterstock ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan silahkan meniru, karena ini nggak haram ya, bukan judi. Silahkan, ini jual beli foto desain di internet dan dibayar dengan dolar, lumayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.